ya restoran saya. Kabar. Apa kabar Pak Robert? Silakan duduk Pak. Ya, aduh. Ya. Pak Robert. Ya. Pesanan Pak Robert, sop daging singa sudah bisa saya sajikan sekarang. Sudah ada sekarang? Sudah ada. Tolong sajikan secepatnya. Sebentar Pak, sop daging singa nih Pak. Iya. Waduh. Lah ini Pak. Ini. Nih. Wah. Ini Pak, buat Bapak pelanggan setia ini spesial. Saya sampai kirimkan pelayan ya ke Afrika untuk menangkap singanya langsung. Waduh. Langsung tangkap langsung. Wah, ini buat Bapak. Silakan. Saya coba ini. Silakan dinikmati. Oke. Okay. Sop daging singa. Loh. Kamu sini. Apa? Kenapa di sop saya ada jamnya? Oh, sebentar, Pak. Hei, Koki. Ajar kamu ya. Ya, sini sini. Ya, ada apa, Pak? Ada apa, kenapa, Pak? Hei, kenapa di sop saya ada jamnya? Wah, terima kasih, Pak. Kebetulan sekali itu jam tangan saya. Jam tangan saya waktu itu hilang waktu menangkap singa ini. Tangan juga saya hilang, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ngajar kamu. Udah, Bos. Kamu bikin malu udah. Nanti saya kamu. Terima kasih, Pak. Pak Robert, maaf sekali. Ya. Restoran macam apa ini? Udah jangan kapok. Saya ketahuan dulu. Ya, Pak, silakan. Duh, kok pagi-pagi udah dapat tamu yang mudah-mudahan tamu berikutnya saya enggak dapat restoran. Restoran, Pak. Ah. Silakan duduk gimana, Pak? Pelayannya mana? Saya mau pesan. Saya pelayan. Iya, Pak. Oh, ya boleh. Ini silakan menunya, Pak. Dipilih, ya. Dipilih. Nah. Ada ini restoran Inggris bikin pusing kalau internasional, Pak. Oh, ya sudah saya pesan bread jam bread saja satu, Pak. Hah? Bread jam bread. Bread jam bread. Aduh, katanya restoran luar negeri Inggris, tapi bread jam bread enggak punya. Enggak, Pak. Enggak ngerti. Enggak ngerti. Bread itu apa? Roti. Kalau jam? Selai. Iya, bread jam bread. Oh, roti selai. Ya, bolehlah. Ada kalau itu, Pak. Bread boleh, jam sebentar bread. Ya. Saya catat ya, Pak ya. Yang pertama bread jam bread. Bread jam bread. Minumnya apa, Pak? Minum saya mau susu soda boleh. Pakai es? Ya jelas susu soda pakai es. Kalau enggak bacanya jadi UU Oda. Ah. Nanti dulu ya. Ya. Saya ulangi lagi pesanan Bapak. Bread jam bread satu. Satu. Susu soda pakai es satu. Satu. Nah, sebentar ya, Pak. Jangan pakai lama ya. Oh, enggak, Pak. 7 menit. 7 menit. Bread jam bread susu soda tolong. Ya. Tunggu ya, Pak. Halo? Halo Ibu Dibyo, apa kabar? Oh boleh, mau pesan catering? Boleh, Bu. Oh iya, kapan perlunya? Sebentar saya catat ya. Pak, oh, sebentar Pak. Persediaan ayam habis, Pak. Ayam habis. Persediaan ayam habis? Iya. Terus, kamu bingung? Iya, gimana dong, Pak? Tinggal telepon sama supplier kita, minta aduh. Kirim, sudah. Aduh. Saya sedang ada klien penting. Aduh, Pak. Pesan, udah dong. Oh, Bapak. Maaf, Bu. Itu koki saya. Boleh, cateringnya mau berapa banyak saya kirimkan, Bu? Iya. Menunya yang mana? Paket A? Bandingkan sama yang lain. Ya. Paling murah itu harga dari... Bapak, daging sapi sekarang sebentar, habis. Ayam habis, sapi habis. Iya, habis. Terus masih bingung juga. Aduh, gimana dong, Pak? Kamu tinggal telepon sama supplier, nanti dikirim ke sini. Habis gitu aja kayak orang kebakaran jenggot. Iya, tolong Bapak. Ke belakang beresin. Ah, kamu kayak orang... Aduh, maaf, Bu. Bukan berarti saya tidak menghormati Ibu, ya. Ah, boleh, boleh. Tanggal 15 Juni, ya. Oke. Oke. Diskon boleh, Bu. Saya kasih diskon 5% karena ini sekarang harga sedang pada naik, ya. Bapak! Kenapa? Meja, kursi, kompor, habis semuanya, Pak. Kenapa ikutan habis? Semuanya habis dimakan. Kemakan api. Kebakaran, toh. Iya. Walah, kebakaran.